أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نور قلوب المؤمنون فأطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Mr. Arif dalam materi pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ingat doanya yang khusus ya, supaya apa yang kita minta menjadi hajat hidup kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari anak-anak kita berdoa. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nak, untuk topik pada kesempatan kali ini, untuk temanya adalah tentang sholat bagian pertama ya. Nah anak-anak, apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Orang yang mengerjakan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Orang yang tidak sholat atau tidak mau sholat padahal dia Islam, berarti dia telah merobohkan agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, salatu imaduddin. Faman aqamaha, barang siapa yang dia mendirikan salat, berarti faqad aqamaddin, berarti dia telah mendirikan agama. Faman hadamaha, apabila dia tidak mengerjakan salat, faqad hadamaddin, berarti dia telah merobohkan agama. Jadi jangan lupa, kita sebagai orang Islam, sholat fardu, sholat lima waktu itu wajib, sehingga harus kita laksanakan anak-anak. Ya. Sholat adalah ibadah yang pertama yang nanti ditanyakan ya, di akhirat sana. Diperhitungkan di akhirat. Barang siapa yang sholatnya baik, sholatnya bagus, insya Allah semua amal perbuatannya juga baik. Karena apa? Karena sholat yang khusyuk, sholat yang baik, ya itu nanti sholatnya akan menjiwai. Sholatnya akan menjiwai amalan-amalan sehari-harinya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal perbuatannya juga baik. Sholatnya bagus, insya Allah perilakunya juga bagus. Akhlaknya juga bagus. Nah, sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa anak-anak? Rukun Islam yang ke dua, yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua ada sholat. Sholat fardu wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam. Jadi kalau kita orang Islam ya kita harus mengerjakan sholat wajib. Nah orang Islam wajib melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jadi kita merasa bahwa sholat ini adalah kebutuhan kita. Ya, merupakan kebutuhan setiap umat Islam.
Sholat fardu dalam sehari semalam ada 5 kali. 5 kali dia itu tertulis 5 kaji itu apa ya, itu keliru ya. 5 kali. Yaitu sholat subuh berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada berapa? 4 rakaat. Sholat asar? 4 rakaat. Sholat maghrib? 3 rakaat. Sholat isya di 4 rakaat. Dengan demikian jumlah rakaat sholat 5 waktu sehari semalam ada berapa Nana? Ada 17 rakaat. Nah untuk sholat kadang tidak sama ya antar Indonesia, antar wilayah di Indonesia, apalagi antar negara. Terkadang selisih beberapa menit ya, bahkan ada yang beberapa puluh menit ya kadang, karena ada bagian waktu tertentu, ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Jadi kalau waktu-waktu sholat yang sudah disusun ya, seringnya ada di masjid itu disesuaikan dengan wilayah-wilayah tertentu. Nah, anak-anak untuk gerakan sholat ya. Nih, yang pertama ini adalah berdiri tegak anak-anak. Berdiri tegak ngapain? Dengan niat di hati kita akan melaksanakan sholat. Niat itu boleh diucapkan, boleh di dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ketiga, bersedekap anak-anak, berdiri bersedekap. Nah, pada waktu bersedekap itu apa yang dilakukan? Membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini. Kemudian Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan selanjutnya dan lain-lain. Kemudian surat pendek ya. Kemudian setelah itu kita ruku. Ya, setelah ruku kita i'tidal. Ya, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. I'tidal ini posisinya sama dengan yang kedua. Ya, jadi posisi tangan seperti ini. Nah, itidal sama dengan yang kedua itu ya. Kemudian sujud. Ya, setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, kemudian salam anak-anak. Salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu anak-anak ya tentang gerakan sholat. Insyaallah nanti untuk selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan belajar tentang bacaan sholat. Silahkan anak-anak dipelajari. Ada worksheet yang Mister kirimkan. Itu ada stikernya, silahkan ditempelkan stiker itu. Ya, itu acak ya, stikernya acak. Silahkan diurutkan gerakan-gerakan sholatnya. Demikian ya anak-anak dari Mister Arif. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ada kurang lebihnya Mister mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.